Warta 6 kali ini kita awali dari Tulungagung. Pemirsa, keterbatasan panca indera tidak menghalangi seseorang untuk mengakses kemajuan teknologi. Puluhan tunanetra yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Tulungagung mengikuti pelatihan penggunaan dan optimalisasi smartphone. Dalam pelatihan ini, para peserta dilatih menggunakan aplikasi komunikasi WhatsApp hingga berinteraksi sosial menggunakan Facebook dan YouTube serta marketplace untuk mengembangkan usaha. Dua puluh penyandang tunanetra tampak antusias mengikuti pelatihan mengoperasikan smartphone. Mereka tidak ingin tertinggal dengan kemajuan teknologi yang kini sedang tren. Dalam pelatihan ini, para peserta dilatih untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi, khususnya smartphone, sebagai alat mobilitas dalam kehidupan sehari-hari. Peserta dilatih bagaimana mengoptimalkan fitur yang ada di smartphone. Seperti HP harus diatur dengan mengaktifkan layanan TalkBack yang menekankan pada penggunaan layanan suara, sehingga tunanetra dapat mengoperasikan smartphone tanpa melihat layar. Agar tidak gagap teknologi dan familiar dengan medsos, para peserta juga dilatih menggunakan aplikasi komunikasi WhatsApp hingga terampil berinteraksi sosial menggunakan Facebook dan YouTube, serta memanfaatkan marketplace untuk mengembangkan usaha. Jadi pada intinya kita memberikan kesempatan yang sama kepada teman-teman disabilitas, khususnya netra. Bagaimana teman-teman disabilitas itu, khusus netra, bisa mengoptimalkan dirinya sendiri. Caranya bagaimana? Dengan kita bekali pelatihan semacam ini, bagaimana menggunakan smartphone, ketika dia sudah bisa menggunakan smartphone, maka segala mobilitas, aktivitas, dan juga dari sisi mungkin pekerjaan, dia akan lebih lancar. Intinya di sini. Yang diajarkan sebetulnya aplikasi yang mainstream ya, seperti media WhatsApp, kemudian juga searching Google karena kita perlu asisten Google ya, kemudian juga media sosial seperti Facebook dan YouTube, dan beberapa hal yang berkenaan dengan alat suaranya sendiri untuk teman-teman tunanetra. Harapannya Pak, melalui pelatihan? Harapan kami di masa depan tentu pelatihan semacam ini harus dilakukan terus-menerus, karena ini baru 20 orang kan. Tunanetra banyak sekali di Tulungagung ini, dan itu harus menjangkau semuanya supaya kami para pemijat ya, para pelajar semuanya bisa mengakses teknologi ini untuk membantu pekerjaan kami. Jadi kami bisa mengundang pelanggan, bisa update status, sehingga para pelanggan kami bisa terus-menerus menghubungi kami gitu. Usai mengikuti pelatihan ini, para peserta yang sebelumnya kesulitan menggunakan smartphone menjadi bisa dan terlatih mengoptimalkan fitur-fitur yang ada, sehingga memudahkan pekerjaan atau aktivitas mereka sehari-hari. Alhamdulillah setelah mengikuti pelatihan, sudah mulai lancar mas untuk mengoperasikan Android. Sebelumnya? Sebelumnya agak susah karena kita netra, untuk mencari bimbingan belajar itu agak susah. Untungnya Dinas Sosial mengadakan acara seperti ini sangat terbantu bagi teman-teman tunanetra. Mas, rencananya akan menggunakan aplikasi apa aja mas? Kalau aplikasinya WhatsApp, Facebook, sama YouTube. Digunakan untuk apa mas nantinya mas? Kalau WhatsApp itu untuk kita komunikasi, karena tunanetra kebanyakan profesinya tukang pijat. Jadi kita bisa iklan di status WhatsApp, terus Facebook, dan YouTube gitu mas. Dengan pelatihan ini, panitia berharap para peserta yang mendapatkan dasar-dasar pelatihan optimalisasi smartphone bisa mengaplikasikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masing-masing individu. Dari Tulungagung, Sogi Pamungkas, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.